Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan gacha ya di Genshin Impact. Ya sebenarnya gue gacha cuma 10 kali doang guys. Dikit doang. Soalnya primo gue udah dikit gitu. Dan banner sekarang tuh gue gak tau bannernya si all item gitu ya. Ya jujur aja gue gak butuh all item gitu. Tapi all item ini bagus guys. Bagi yang pengen gacha all item yang kekurangan DPS atau duitnya banyak, itu all item itu worth it banget untuk digacha gitu. Karena dia DPS dendro yang menurut gue paling bagus. Paling bagus ya dia gitu. Cuma yang gue pengen kasih tahu adalah all item itu mekaniknya itu susah guys. Ya rotasinya agak pusing. Soalnya dia bakal apa tuh harus fokus ke kacanya gitu. Pokoknya kita gimana caranya biar bikin si all item itu kacanya 3 terus. Kalau kacanya 2 atau nggak 1 nanti ultinya itu kurang. Tapi sebenarnya itu yang difokusin tuh bukan ultinya guys. Kebanyakan tuh skill E nya itu yang sering dipakai guys. Kalau ulti menurut gua kalau kalian pengen nyalain terus, ya kalian harus bawa 2 dendro. Kalau bawa 1 dendro all item harus energy recharge-nya di atas 200 guys. Kok enggak agak susah gitu. Iya agak susah untuk ultinya. Aduh ini siapa lagi yang pengen masuk. Enggak. Gue mau jelasin dulu. Ya bisa digabung sama Yoyo kalau kalian butuh healer. Atau enggak bisa bawa yang lain gitu healernya gitu ya. Di sini tuh alat itu cocoknya buat main Hyper Bloom sama Split guys. Dia OP banget kalau main split sama Hyperbloom sih. Tapi terserah kalian lah. Kalian mau gacha karena dia itu orang Arab atau apa, terserah kalian guys. Gue cuma ngasih tahu ini all item ini bagus gitu. Oke langsung gacha aja lah. Gak usah banyak berbasi-basi. Gue cuma sekali gacha doang. Dapat atau dapat ya bersyukur. Gak dapat ya sudah. Ya sudah. Gak dapat guys. Kalau gak dapat nanti bannernya bakal gue gachain Yelan dah. Sampai dapat. Soalnya ini gue masih red off guys. Kemarin gue dapet Raiden nih ya. Raidennya itu baru C1. Gue butuh Raiden. Ini Shinjin kayaknya gue udah C6 nih. Favonis Gate Wars juga udah C. Udah Refine 5. Tuh udah Refine 5. Gak butuh lagi. Ini bentar lagi gue gak tau ini udah berapa kali, 60 kali gacha kayaknya. 40 kali lagi PT sih. 40 kali lagi garansi. Cuma gue gak butuh all item serius. Gue udah punya DPS banyak. Jadi all item menurut gue skip aja. Gue maunya Yelan nanti di DPS kedua bakal gue gacha. Xiao, kalau kalian pengen gacha Xiao menurut gue bagi newbie ya itu gak worth it guys. Xiao itu juga DPS, cuma dia solo DPS guys. Ya kalau kalian pengen ngebuff show-nya pakai karakter lain bisa kayak Bennett, Jian buat ngeheal atau nggak Zhongli buat ngeshield karena dia solo DPS-nya sakit banget untuk si Xiao ya. Baik lagi nih guys, kalian mau gimana gitu? Gacha apa enggak? Tapi sekalian lah. Yaudah, thank you yang udah nonton, sampai jumpa, bye bye.